Pukul berapa sekarang tolak? Pukul berapa? Pukul berapa? Pukul berapa? Dah pukul 2 lebih, Malik. Aduh! Kenapa baru sekarang kau kejap aku suruh kejap pukul 2? Pukul 2! Aku dah lambat dah pergi kelas. Tak. Kau ni perangai lah tu dah. Kau ni punca tau tak? Punca. Ni semua kau banyak sangat tengok Tadde Cat sama Voltron, tengok Oshin, semua benda kau tengok. Macam ni apa kan kau? Pala otak dah dibancur oleh Tation TV. Malik! Dia memang macam tu ke? Nah, sekolah ni bos satu dah tahu aku lambat macam ni, bagi tangga batu, buat tangga yang boleh gerak kan, cepat sikit. Apa benda kau orang kait, buah tak masak, main kait kayak tu, kau main pilih macam ni, membazirkan harta kerajaan lah, apa padang. Ni salah tu masyarakat sekarang, ambil tahu pasal orang, jaga tepi kain orang. Ha, kalau macam ni punya perangai lah, raya tahun depan kau datang rumah, aku tak bagi kau lemang, aku tak bagi kau tempat kau kait apa. Ni satu lagi. 6 dah pokok rambutan ke? Pagi-pagi boleh aku sarapan ni. Tengah hari baru kau nak mandi. Tengah hari baru nak mandi. Ni satu lagi budak-budak zaman sekarang ni. Tengah hari baru nak mandi. Bangun lewat. Kau cakap dah. Sekarang ni budak-budak semua kena kahwin awal. Kena kahwin awal. Barulah boleh belajar tanggungjawab. Belajar uruskan rumah tangga. Apa sahabat stokin kat sini? Hah? Bermakanan mempengaruhi pemikiran. Kalau aku jadi makcik kantin tu, aku masak ikan 9 gulai. Ikan tu rebus. Beras tu tumbuk hancur-hancur. Campur kunyit. Ha, campur santan, gaul sekali dalam satu periuk. Periuk jangan ambil periuk yang baru, kena periuk lama, bontot tu hitam lagi sedap rasa dia. Tu pula nak kena beli misik kadang pakcik asing, pakcik asing yang jual jenama tu. Letak secubit, kalau tak nak letak satu sudu. Sudu tu pula, ha, jangan pakai sudu besi, kena pakai sudu plastik. Nanti lain rasa dia. Ha, bila dah cukup masin, baru aku bagi todak makan. Bila todak dah makan, ha, barulah elok sikit kalau otak dia tu. Tak adalah dia mempengaruhi Azlan. Azlan tu pun satu masalah tu, bahaya tu, pengaruh dengan todak. Ha, cikgu, teruskanlah pengajian kita hari ini.